Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Syaila. Hari ini Syaila nak share resepi Oreo Velvet Dorayaki. Jom kita tengok bahan-bahannya. Telur 1 biji, 1 sudu kecil baking powder, 80 ml susu segar, 2 sudu besar buttercream, Oreo Red Velvet 1 paket. Dalam tu ada lebih kurang 14 biskut. Mula-mula kita asingkan krim dan biskut dulu. Lepas tu kita kisar biskut bersama dengan susu dan telur. Kita kisar sehingga semua bahan-bahannya bercampur. Kisar sehingga tiada ketulan biskut yang tinggal. Bahan yang dikisar tadi kita masukkan ke dalam bekas. Campur 1 sudu kecil baking powder dan kacau sehingga sebati. Kita rehatkan dulu adunan ini selama 10 minit. Sementara menunggu, bolehlah kita sediakan krimnya. Masukkan 2 sudu besar buttercream. Kalau nak tambah, boleh je, ikut suka kita. Kacau sehingga bahan-bahannya bercampur. Dah 10 minit, buka plastik tadi dan kacau sekali lagi. Syaila letak acuan yang bulat untuk dapatkan saiz yang sama. Dah lebih kurang 2 minit, bolehlah kita terbalikkan. Sekiranya adunan melekat di bahagian tepi, kita boleh kikis sedikit untuk keluarkannya. Apabila kedua-dua bahagian dah masak, kita sejukkan dulu. Bila dah sejuk, kita sapukan krim yang disediakan tadi. Sapu satu bahagian, lepas tu ambil lagi satu dan letak di atas. Syaila sejukkan dulu sebelum memotongnya. Oreo Velvet Dorayaki dah siap. Budak-budak memang gemar makanan ni. Sekian dulu resepi dari Syaila. Jumpa lagi di resepi yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.